got a few checks on me. You know I had two that week. I came in with plans on me, yeah, bands on me. Assalamualaikum dan selamat petang YouTubers. What's up everybody? Okay guys, hari ni aku nak share sikit lah tentang keadaan di Kuching ni yang memang agak teruk lah jerebu dia kan. Kalau korang tengok sebelah kiri aku ni, ha, betapa tebal dia asap jerebu tu. Sebenarnya memang agak tak sesuai lah untuk sebarang aktiviti outdoor. Sekarang ni pun sekolah banyak ditutup. Sebab kat situ nampak lah dia punya area town. But unfortunately dia tak nampak disebabkan dilindung oleh asap jerebu. Ha, kalau korang tengok ni, ha, so memang agak tinggi lah. Tadi aku check dia punya bacaan untuk IPU dalam 260 something, 267 dah silap. 2-3 hari lepas dia naik dalam 270, 280. Dan di Sri Aman dia menjejak 300 lebih bacaan IPU. So memang agak tidak sihat. Dan dia dah keluar logo merah tu, hazard. So memang tak sesuai untuk sebarang aktiviti-aktiviti outdoor. Jadi budak sekolah pun sekarang ni tengah enjoy bercuti, tapi enjoy-enjoy tak dapat pergi mana-mana, ha, sebab jerebu kan. Sebab parents pun still kena kerja, macam aku sendiri pun kena kerja kan. Jadi apa yang aku boleh share kepada korang, kalau untuk musim jerebu ni kena banyakkan minum air guys. Kalau korang tak banyak minumkan air, itu memang agak memudaratkan kesihatan korang. Sebab korang terhidu asap yang berlebihan. Asap ni bukan asap seberang, bukan asap rokok dan sebagainya. Ini adalah asap pembakaran daripada negara jiran kita, Indonesia. Dan juga ada juga berlaku pembakaran di sekitar area Kuching. Tapi terkawal dan dah disettlekan oleh pihak bomba. Diorang unsung hero kita. Which is kalau korang tahu, before ni ada berlaku satu kebakaran di hutan dekat area Chamarot. Chamarot tu tak jauh dengan area Matang tempat aku tinggal. Pihak bomba bertungkus lumus cuba memadamkan kebakaran tersebut, dan akhirnya selesai. Yang ni tak silap daripada asap daripada jiran kita iaitu Indonesia. Jadi dia dah terkena ke area Sarawak ni. Even though dekat Semenanjung pun dah ada yang kena jerebu. Bacaan pun boleh tahan agak tinggi, 200 lebih macam tu kan. Jadi selain daripada minum air dengan banyak, korang kena pakai mask. Mask tu maksudnya bukan korang pakai topeng untuk surgical ataupun medical punya mask. Korang kena pakai N95 punya mask. Dia macam ala-ala pakai bra. Shape dia lebih kurang lah. Dia pakai shape yang macam tu lah. Jadi sebenarnya tujuan dia, kalau surgical mask ni, dia tak berapa menapis udara yang macam jerebu ni. Sebab jerebu ni dia macam asap, so dia punya size tu sangat kecil particle dia. Jadi kalau N95 tu dia dapat menapis hingga 0.3, apa entah dia panggil tu, micro ke nano micro, tak silap size, particle size. Jadi agak sesuai untuk musim jerebu guys. Sebab kalau korang tak pakai mask tu, korang akan menghidu asap yang lebih dan dia akan memuratkan kesihatan bagi yang ada penyakit alahan, contohnya alahan asap, asma dan sebagainya. Dia akan menyukarkan pernafasan korang. So make sure korang kena ambil ataupun titik beratkan lah isu ni. Sebab jerebu ni tiap-tiap tahun ada. Wait. Tiap-tiap tahun memang ada. Tapi yang tahun ni, dia dikira sebagai paling teruk lah yang pernah berlaku. Selain daripada 1997-1998, ketika tu aku masih sekolah rendah lagi, di mana bacaan dia melebihi 600 dan di isytihar darurat. Sekolah tutup, enjoy, tapi stay kat rumah. So korang kena hati-hati lah. Aku memang suggest korang buat kurangkan aktiviti outdoor. Macam aku sekarang ni pun tak boleh, sebenarnya nak buat motor vlog. Kita belok kiri. Oi, dia bagi signal kanan tu. Lepas tu dia masuk kiri, baru bagi signal kiri. Hey. Nasib baik aku alert dengan signal dia tadi. Aku tengok dia semacam je. Dia bagi signal kanan tapi dia macam nak masuk kiri. So aku pun overtake lah dari sebelah dalam. So kalau korang tengok keadaan sekeliling ni memang terlindung lah. Pokok-pokok dari jauh semua tak nampak kan. Nampak kabur. Macam terkena filter. Filter. Kalau korang buat edit gambar dekat Instagram dan sebagainya, korang slide ke kiri, slide ke kanan, macam tu lah.
Aku walaupun kerja indoor, tapi dia punya bau asap tu masuk juga ke dalam office. Sebab tu rasa macam kurang selesa. And then batuk dan sebagainya tu, benda tu yang tak dapat dielakkan ketika musim jerebu. Tekak kurangkan rasa kering. Sebab tu kena banyakkan minum air, guys. Sebenarnya syok jugalah bawa motor standard pekat ni. Sebab satu, dia tak bising dengan bunyi exhaust macam ada 5 aku. And then kedua, dia santai. Up. This my way, guys. Kena bagi laluan lurus dulu, baru korang keluar simpang. Kena fikirkan keselamatan orang lain. Okay, lampu hijau. Itulah, sekarang ni aku dah berlangsung dalam almost 2 minggu dah jerebu dekat area Kuching Sarawak ni. Tempat lain pun ada juga yang buat apa, yang terkena jerebu. Ha, kalau macam kampung aku Betong, siap tak ada air, tak ada elektrik lagi. Ui, sedih gila. Kita tak dapat nak expect apa-apa ketika musim jerebu ni. Memang banyaklah kekurangan air. Ha, kadang-kadang catuan air dibuat disebabkan kering kontang. Sebab musim jerebu ni dia kurang hujan. Ha, jadi sekarang ni pun kalau diekodkan dalam berita, dia orang cakap nak buat pembenihan hawan hari ni. Tapi masih lagi belum hujan. Aku sebenarnya kalau hujan aku stop vlogging. Sebab aku sekarang ni pakai mic adapter GoPro. Jadi aku buka dia punya sliding door tepi tu. Kalau kena hujan tu memang masuk lah air. Memang dia hilang waterproof dia. Sebab tu aku sebenarnya banyak yang kufikir kalau aku nak beli mic adapter tu memang senang lah. Korang tak payah nak synchronize sound macam aku buat selalu. Jadi just tekan quick capture dah boleh on the go. Sebab Hero 7 ni satu yang kelebihan dia, dia tak macam Hero 6, Hero 7. Korang kena on dulu device baru korang boleh guna mic adapter. Yang ni tak payah. Korang boleh tekan quick capture, dia capture terus suara korang sekali. Agak memudahkan lah. Sebab pengguna GoPro ni dia nak jimat bateri. Nak ambil footage banyak-banyak dalam satu hari kan. So taklah membazir. First recorder pun tengah repair. Aku hantar dengan member aku Ilyas, checking either dia punya port tu okay ke tak. And then aku punya mic pun sama juga rosak. Dua-dua tu rosak. Jadi aku cuba dekat mic adapter ni tak berkesan. Jadi sebab tu aku pinjam apa tu, mic member, iaitu bro apa ini lah. One of motovlogger tapi dia ada mic lain. Wih, smart kereta bang. Syahdu bunyi. Aku tu neutral gear. Damn. Tu lah, aku memang lama dah tak bawa motosikal biasa ni. Bila aku cuba biasakan diri dalam 2-3 hari ni, rasa macam seronok. Sebab dia tak memenatkan tangan aku. Kalau macam bawa R5 tu, memang seriously tangan korang memang akan rasa cepat sangat penat. Sebab kedudukan dia menunduk. Yang ini santai, just bunggung je lah. Sebab sini pun dia tak lembut sangat. Hai, musim jerebu ni bila nak reda kan. Sebab nak buat aktiviti outdoor tu memang agak susah, guys. Sekarang ni pun cuaca tak menentu. Dalam 2-3 hari ni ada buat benih hujan dan ada juga hujan lebat, tapi tak lama. Bila tak lama tu dia datang balik makin teruk. Sebab sebenarnya yang perlu di highlight ataupun ditekankan adalah tempat ataupun punca dia, di mana jerebu tu bermula. Sebab dia berasal daripada negeri jiran kita, negara jiran kita Indonesia. Tak tahulah dia orang buat apa untuk mengurangkan kes jerebu ni sehingga merebak. Sangat teruk, guys. Aku tak pernah rasa keluar rumah rasa dekat Cameron Highland ataupun rasa dekat area Kundasang. Dia punya kabus tu dah macam embun. Kalau awal pagi korang turun kerja, memang seriously jalan korang tak nampak sangat. Korang kena kereta-kereta lalu kena buka lampu. Kalau tak buka lampu memang tak nampak. Memang tak nampak. Limitation untuk penglihatan tu agak pendek. So sepanjang bulan musim jerebu ni mungkin aku akan kurang buat video outdoor. Sebab aku kena jaga kesihatan aku juga. Kerja aku memerlukan suara. Walaupun bukan untuk buat vlog, aku pun perlukan suara, guys. Kerja aku ni dia rare sikit. Memerlukan suara dengan mata yang, macam mana cakap, mata yang sehat.
Hui, bahaya eh. Jadi dia orang ni masuk je. Area matang ni lah paling bahaya bulatan dia, di mana orang boleh masuk sesuka hati je ke simpang tu. Tak kira korang dari lane kanan ke kiri ke tengah ke, dia orang rembat je. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja update untuk Jerebu. Ha, kalau Kiki hari tu cakap betapa indahnya Kuching Sarawak tanpa Jerebu, ha, yang ini betapa indahnya, atau bukan betapa indah, betapa sengsaranya aku nak buat vlog ni dengan keadaan Jerebu walaupun pakai N95 punya mask. Ha, semput dalam helmet. Sebab apa aku cakap semput? Helmet dah full face, kau pakai mask lagi kat dalam. Lepas tu korang kena bercakap, lepas tu tiba-tiba rasa haus, panas, kering kontang, pakai jaket untuk elak sunburn. One package guys. Okay, itu saja daripada aku. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. Itu saja guys, jumpa lagi dalam next video vlog ataupun Indo vlog. Okay guys, ciao. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press